mau perawatan muka. Tapi kan hari kemarin tuh ada, jadi ini aja tuh ada janji dokter segala macam. Protokol kesehatan. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Usai latihan vokal, Rizky Bilar menghubungi kekasih hatinya. Ya, rupanya Rizky Bilar mau ketemuan. Dia sampai bawa papa sama ibunya. Ya mau kencan ya guys ya, ditemani orang tua. Ya keluar bersama. Begitulah. Dan ada hal yang cukup menarik, karena Rizky Bilar mau kencan sama si Didik, dia malam hari ini perawatan dulu guys. Ya terlihat Rizky Bilar yang ada di salah satu klinik. Ya sepertinya infus vitamin bersama Derry, Moreno, dan Adlin, serta temannya yang lain lagi guys. Ya, lihatlah keseruan mereka. Tentu saja ini adalah penunjang karena aktivitas Rizky Bilar yang kian hari kian padat, tentu untuk selalu menjaga stamina dan juga mencerahkan wajah. Diperlukan infus vitamin dan perawatan yang khusus. Sedangkan kita tahu bahwa usai taping tasbih tadi, Didi Lesti langsung keluar bersama sang manajer. Tentunya ya dia juga jalan-jalan sambil menunggu babang tampan kita, yakni Rizky Bilar tentunya. Kita doakan di malam hari ini menjadi malam yang indah tentunya bagi kita semua, bagi couple cute kita yakni Lesti dan Bilar yang udah pada ngebet pingin ketemuan. Lihat si Dede udah maca cantik banget. Namun ya dia tak sesumringah dulu, senyum manisnya ditahan, takut diusilin sama kekasih hatinya Rizky Bilar yang pernah bilang bahwa dia mirip Bisma karena pakai kawat gigi. Tentu hal itu juga menjadi hal yang jenaka, yang lucu, gesrek, dan tentunya kocak banget di hati kita semua. Ya, kita doakan sekarang di malam hari ini Lesti dan Bilar bisa melewatkan kencan indahnya, kencan yang juga kita tunggu dan mereka juga sama-sama menunggu guys. Ya entah ntar si Dedek barengi Bang Bi ke popah kalau dia ke popah, atau ya gimana, pokoknya ya seru banget lah. Kita berharap yang terbaik bagi couple cute kita, semoga disegerakan mantap hati dan udah jelas tanggal berapa tentunya. Ya itulah harapan kita. Seperti di malam hari ini, kita juga berharap mereka yakni Lesti dan Bila bisa bersama-sama menghabiskan malam. Anggaplah mereka berekreasi, bekerja, dan juga bersama keluarga tentunya. Ya itulah hal yang terindah, hal yang kita nanti, apalagi saat mereka meresmikan diri menjadi pasangan suami istri, itu adalah hal yang sama-sama kita tunggu. Surprise dari mereka
ketika sudah menghalalkan hubungannya. Ya, itu saja kabar-kabar terbaru bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bila kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.